Welcome back to Earth Auto Concept Channel. Hari ini kita punya Legnum. Mungkin banyak yang mikir kali ini sepertinya Galen Karoseri, tapi bukan ya. Nah, ini yang punya nih Alvin ya, Alvin. Ini bukan Karoseri nih berarti ini. Bukan. Oh, asli ini ya. Asli. Asli. Bukan Karoseri dan bukan Galen. Bukan Galen. Jadi apa nih? Legnum. Kalau orang sini nyebutnya biar gampang seperti logat Cirebon itu Jalen. Jalen. Pakai. Pakai. Nah. Oke. Berarti ini Legnum VR4. VR4. Sebutnya gitu berarti benar ya. VR4. Oke. Ini jarang banget enggak sih kalian lihat wagon JDM gitu gaya-gayanya, maksudnya meaty gitu loh fitment-nya. Ini peleknya CRK ini ya. CRK sekarang ini 17 inch lebar 9. Oke. Terus sekarang ini jadi kalau kita bahas story-nya dulu kali ya. Aduh, kalau bahas story. Jadi pengen bukan. Emang ini mantan? Bukan. Oh, bukan sih, ya. Bukan. Jadi awalnya gimana nih lu bisa dapat nih mobil yang kayaknya ini langka banget ya di Indo, tahun berapa kali ya? Kalau ngelihat dari populasi, mungkin di Indonesia ada sekitar 3 biji. 3 ya? 3. Tapi saya kurang tahu nih berita-beritanya, kan ya tahu sendiri namanya Indonesia kan. Okay. Ya ada yang ngomong disambung lah, ada yang ngomong kebenaran apa ya, maksudnya bodong ya. Ya. Nah, kalau kebenaran yang ini emang versinya dia yang paling tinggi. Oh, ini. Ya, dia udah VR4. Twin. Dia itu udah yang VR4. Emang sih ada sedikit engine swap gitu kan. Oh, ini udah. Engine swap. Tuh, cuman kalau basic body enggak ada potong-potongan. Oh, ini berarti benar-benar utuh dan suratnya benar ya. Dan suratnya sejalan tuh suratnya ya. Oke. Jadi gimana nih? Lu dapat tahun berapa nih? Sekitar zaman-zaman saya baru selesai kuliah kali ya. Selesai kuliah berarti 10 tahun kali ada ya? Belum. Oh, belum. Kayak tua banget saya. Kok jadi ngebales gitu sih kamu? Aduh. Ya kurang lebih saya punya mobil ini 5 tahunan. Oh, 5 tahun. Terhitung 5 tahun. Tahun. Awalnya saya tuh emang ya gimana ya, senang Mitsubishi kan. Temen tahu, mungkin bengkel temen ngasih tahu, kamu mau mobil aneh nggak? Mobil apa? Pertama nanya tuh, dikasih fotonya dari depan lihat Galen. Nah akhirnya saya tuh ngomong, buat apa Galen? Saya punya banyak Galen di sini. Cuman nggak lama dia ngirimin bokongnya tuh di foto. Begitu saya lihat bokongnya, loh ini kok aneh? Kok Galen bongsor gitu kan? Bongsor tuh maksudnya gede gitu kan, lebar. Nah dari situ tuh awal-awal saya tertarik. Kebenaran sendiri pas waktu itu orang tua nawarin saya mau ganti mobil enggak. Oh, pas dong. Nah, mau ganti mobilnya ditawarnya Pajero. Enak kan tinggi, harian nyaman. Nah, emang enak sih Pajero, cuman tetap aja saya okein. Akhirnya mobilnya tadi mau ngambil Pajero, dananya saya beliin buat mobil ini. Oke. Jadi kalau yang tahu pengen tahu harganya ini berapa ya, kira-kira aja tuh Pajero 5 tahun lalu berapa ya, gituan lah. Iya ya, itu ya seputar harga. Cuman saya nggak mau menjualin harga karena nggak saya jual ini. Oh iya, jangan juga. Jangan ditawar. Jadi tiba-tiba jangan. Ada yang komen apa DM Instagram gua sedih apa dia sayanya, gitu. Nih bang, Legnumnya dijual nggak? Nggak akan. Aduh sedih saya pasti. Oke oke. Terus nih, lu dapat langsung begini atau gimana nih? Emang sih sekarang pun warna kembali ke seperti semula. Oh iya, soalnya saya dapet. Dulu sempet kayak warna krem gitu ya. Karena gini, pertama kali saya dapat emang kondisi mesin kayak kaki segala macam itu okelah, nggak dibilang bukan kayak mobil-mobil yang nggak bisa daily. Ini mobil siap daily. Dan mungkin dulu pun pernah sekali diturunin event drag. Oh ini sempat ngedrag nih mobil. Pernah mainan 402. 402. Time-nya berapa tuh sempat? Kalau ingat lama banget.
udah lupa lama. Gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Cuman pertama kali dapet sih emang kondisi bodinya jelek. Bisa dibilang jelek banget. Karena saya sedikit rewel kalau soal body. Yeah, you know why lah, you know why. Akhirnya begitu dapet nih mobil, ada tuh hasutan-hasutan warna aneh tuh. Ya, hasutan dari diri sendiri? Diri sendiri. Bukan nah, hasutan kali? Kilaf itu. Oke. Okay. Nah akhirnya ya saya rubah tuh ke warna itu. Sekalian restore kan kondisi body. Saya pakai event apa segala macam berjalan dan akhirnya saya nyesel. Akhirnya saya balikin lagi kondisinya. Aku putih lagi sekalian restore lagi. Tapi emang sebelumnya mungkin pertama kali dapet emang warna putih. Cuman putihnya kan ngaco dan kondisi bodinya kan aneh banget gitu. Akhirnya saya nge-restore yang kedua untuk warna putihnya, saya turunin mesin semua. Oh, ini udah turun mesin lagi tuh ya. Okay. Sampai sekarangnya kondisi begini. Tuh. Ini berarti yang VR4 berarti twin turbo nih mobil ya? Twin turbo 5 speed ini. 5 speed. Oh, 5 speed berarti gearbox FO7 sama tuh. Sama. Oh, oke. Okay. Sama. Iya. Terus gini. Kalau gue sendiri ya, gue pribadi sama ngelihat nowadays gitu ya, maksudnya benar-benar yang lagi kekinian banget kan wagon biasanya tuh stance gitu kan, pakai roof box gitu lo. Emang mau beda atau emang lu sukanya begini atau gimana? Balik lagi, saya suka mobil racing. Saya sukanya stance. Nah, kalau mobil racing itu nggak jauh-jauh dari aliran JDM namanya. Benar, iya. Makanya saya rubah mobil ini mau zaman kayak apa? Saya tetap main JDM. Tetap ya lu. Saya enggak mau. Lu kuat iman nih berarti. Saya tetap enggak mau mengulangi ke jalan yang sesat dulu. Pernah mainan stance, bukan saya enggak suka. Saya juga punya mobil stance tapi untuk VR4 sendiri saya lebih suka mainannya JDM, meeting JDM. Oke. Berarti nih kalau ngomongin spek nih sekarang ya. Ini bumper depan lu ganti lagi nih kayak kemarin VR4 kan ya, bumper aslinya kan? Kemarin VR4, cuman kepikiran lagi tadinya mau facelift tuh. Oh. Mau facelift yang versi 2 Koki itu kan yang ada double fog lamp. Iya. Yeah. Nah, tapi saya juga punya VR4 yang double fog lamp. Oke, okay, yang merah lu ya? Iya, dan kalau misalkan pakai bumper itu, ujung-ujungnya pasti harus ganti hatchback. Oh. Alias bagasi, karena Legnum itu ada dua versi. Versi pertama yang single fog lamp. Oh, kalau kukinya berarti yang double fog lamp. Double fog lamp. Itu lampu belakang beda berarti itu ya? Wah, saya sendiri pun ngiler ngeliat yang versi 2. Lebih limited edition daripada yang saya punya. Oh, lebih limited dari ya, ini? Makanya tadinya saya pengen convert itu. Sejarahnya nih bumper yang sekarang terpasang ya karena saya kayaknya agak hopeless untuk masukin hatchback belakangnya itu. Oke. Okay. Udah tahu di Indonesia susah kalau mau impor barang kan. Ya saya pikir udahlah nggak mungkin untuk deket-deket ini. Akhirnya saya gatel. Saya ngeliat tuh FO7 sepertinya tarik garisan bodinya kan mirip. Kayak VR4 yang si Legnum ini. Akhirnya saya coba ngawinin bumper FO7 GSR dengan ya Legnum sendiri, body Legnum. Okay. Jadi akhirnya timbul lah bumper seperti ini gitu. Bumper ini nih ya. Iya, awalnya inspirasi basicnya begitu. Basicnya FO7 berarti. Betul. Oh, okay, cuman lagi dilanjut, kalau misalkan saya cuma ganti bumper kap mesin dengan standar VR4 yang jenong itu, kayaknya agak sedikit kurang sangar. Makanya lu ganti lagi akhirnya nih. Akhirnya saya tambah lagi tuh kap mesin karbon. Sama ya pelengkap sih sebenarnya. Pelengkap. Jadi saya tetap berpacuan dalam aliran JDM saya. Oke, kalau warna berarti ini super white ya? Saya super white. Pengetahuan gue ini super white nih. Ini super white. Bener ya? Betul. Super white. Terus oke. Ini side skirt sama bumper belakang berarti ini bawaan VR4? Bawaan semua. Oke, bawaan sama si spoiler itu sama juga? Sama spoiler juga. Kalau kaki-kaki nih, Vin? Nah. Spoiler pakai apa nih? Tadinya cuma pakai lowering kit. Oh, lowering kit. Tadinya mungkin kalau Gelen kan ibah banyak ya di Indonesia. Ibah kayaknya lengkap tank lah ya. Tank sendiri nggak ngeluarin. Susah dapatnya lah buat ngeluarin, sorry. Akhirnya saya punya teman lagi tuh, si bos Lucky itu. Oh, ISC, ISC. Iya, menggoyangkan iman saya. Akhirnya saya ambillah ISC. Perbandingannya tadinya mau ambil Tain sih. Cuman Tain ya mungkin sama ISC. Karena saya mungkin daily juga ya, daily street. Kalau balapun ya kota dikit-dikit mejek mah kayaknya ISC cukup gitu. Dan reviewnya enak. Enak ya. Jadi saya ambil ISC nih di mobil ini. Tapi sorry Vin, shockbreaker-nya kalau lowering gitu sama yang sedan sama nih atau beda? Sebenarnya konstruksi
semua sama. Karena yang sedan pun kan all wheel drive. Ini all wheel drive ya. Cuman mungkin beban body itu lebih berat Magnum pastinya. Berarti beda di per berarti. Nah, gram-graman pernya itu pasti yang dimainin ya. Dimainin biar enggak terlalu ambles dan apa ya? Absorbnya ke arah enggak stiff gitu kan. Balik lagi saya lebih suka stiff. Terus kalau interior gue lihat tadi itu jok tulisannya Rally Art itu apa? Itu apa? Itu lo bordir atau bawaan itu? Itu dulu saya dapat dari teman saya. Ditawarin tuh pertamanya jok Rally Art karena balik lagi Mitsubishi Tundra itu Rally Art. Rally Art ya. Jadi saya ambil lah Rally Art nih buat si Magnum ini dan gak lama dimingin-mingin ada knalpot Rally Art, mau nggak? Oh, ini knalpot Rally Art. Ini exhaust juga udah Rally Art. Knalpot Rally Art ini. Rally Art ini. Baru tahu gue. Jadi ya agak sedikit ada perjuangan waktu sih sebenarnya. Kayak itu susah banget tuh Rally Art ya. Lumayan. Di Indonesia sih mungkin jarang lah nemuin Rally Art itu. Saya dapat itu bareng dari Singapura. Dari Singapura. Teman saya dari Singapura. Kalau yang jok berarti Recaro tapi Rally Art gitu. Recaro mungkin brandingan Rally Art dia kerjasama. Kerjasama ya. Gitu ya, kayak kayak spoon-spoon gitu kali. Spoon-spoon gitu. Kalau kan Recaro kan kayak gitu tuh. Iya, iya benar-benar. Terus teman setir tadi, gue liat kayak setir standar tapi Nardi tuh ya tulisannya ya. Kalau impor berarti Sibiu Gallen itu pasti Nardi. Oh itu Nardi? Nardi pasti. Itu, oh. Joinan lagi tuh. Joinan namanya lagi VR4 itu dengan Nardi, pasti selalu Nardi. Oke. Jadi kan ini mobil berhubung ya mungkin impor, kalau nggak Sibiu termasuk kelasnya ya udah Nardi gitu. Oke. Sebenarnya gue paling penasaran ini, pengen lihat itu twin turbonya. Di turbonya ada dua, muter-muter bareng. Boleh nggak kita lihat bareng ini? Boleh. Sebelum lanjutin nonton videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Vin, lihat dong Vin. Boleh. Penasaran nih, muter-muter bareng. Rapi banget ini mesin ya. Nih ya, ini cuma sedikit kotor. Mungkin ini mobil saya sudah lama nyimpennya. Iya, lo kan kalau memanasin mobil lo satu-satu kayaknya setahun baru kena. Nih jadi, ini mesin udah gak standar nih ya pasti ya. Ya ada sedikit-sedikit bumbu-bumbu cinta. Buset, gini ya karbon. Terus nih, dari yang paling kelihatan dulu deh. Iya. Kan gue gak ngerti di belakang mesin. Ini strut barnya pakai merek apa nih? Ini VR4 dia udah ada strut bar ya. Ini mobil lu kalau nggak rear lu nggak mau pasang gitu. Gimana sih ini? Gua VR4 sih. Ini VR4 ada capnya Mitsubishi kan di sini tuh. Oh gitu. Ini VR4. VR4. Oke. Terus nih intake greedy nih kayaknya. Greedy. Terus blow off greedy. Blow off greedy juga. Greedy. Saya Samco selang-selang saya. Bosnya udah Samco semua nih ya. Terus sedikit saya umpetin kabel-kabelnya kan. Biar kelihatan apa ya bahasanya sekarang, semi wire top ya, tetap ada kabel karena VR4 lumayan cukup banyak kabel. Pastilah, sih daripada resiko kan ya, jadi saya maksimalin ya seginilah paling untuk VR4. Terus ini piping ini standarnya atau lu rubah? Yang dari part ini custom. Oh, ini ganti nih, stainless kan. Ini bawaannya. Oh, soalnya lu pasang blow off ya? Iya, betul. Iya, ada ya? Nah, cuma konstruksinya tetap angin dari blow off saya balikin lagi ke engine. Oh, tetap dibalik. Oke. Kalau ini standar ya, Mas ini? Itu yang sebelah sini depan ini udah ganti. Oh, ganti juga. Ini standarnya. Oke. Terus kalau di mesinnya sendiri kayak cam gitu-gitu? Cam masih standar kok. Cam standar. Cuman kopling udah RTS kan, double clutch. Oh, udah double clutch sih? Double clutch. Enggak berat tuh, injek-injek gitu berat gak? Ini betis lumayan nih, gede sebulan kayak bulan tahu kirinya yuk. Oke. Terus dari itu udah standar itu kalau main apa? Ecu lu pakai apa nih? Ecu saya masih tetap ori kok. Ori. Karena ini mobil saya tujuannya daily drive. Daily drive. Tetap daily drive. Saya nggak mau geber terlalu gede horsepower, lantas susah dipakainya. Karena ini sih mau kemana aja? Ayo, boleh. Yang ngumpet di sebelah sana. Ini emang udah kenceng ya. Jangan di sana. Jangan. Pada kepo nggak mau bilang apa? Ya Allah. Nah, oke. Berarti ini mobil masih bisa daily tapi kenceng lah ya intinya ya. Bisa. Daily-nya itu bobo. Bisa. Nah, tadi gua mau namanya apa ya? Bingung gua tadi. Nih, mesin gila nih. Rapi banget ya. Bingung loh. Masuk nih turbo 2 biji begini ya. Masuk. Gila. Oke, dari 2 biji.
thank you siap, banget nih. Gua belajar nih akhirnya nih, pengen tahu mobil turbo kan. Berhubung mobil turbo juga, gua boleh ngicip dong nanti. Ayo. Nah, gimana kalau kita bikin challenge, pada setuju nggak nih di komen di bawah ya? Ini kan di JDM, yang aku stance, ya dia juga suka stance sih, punya mobil stance juga, cuman sebenarnya ya bisa lah. Nanti kita mau cobain, coba kalian komen kalau kalian punya ide challenge apa buat satu mobil JDM dibandingin sama mobil stance. Kalau ada yang challenge seperti bagus, bakal kita pilih deh. Ada something buat kalian. Oke, kayaknya sekian dulu deh ya videonya. Oke, thank you, Vin. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, like, and see you in the next video.